Usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-46 Korpri, Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Berau melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Wijaya Kesuma Tanjung Redeg, Rabu 29 November 2017. Prosesi tabur bunga yang dipimpin Sekretaris Daerah Joni Marhansyah selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri dan diikuti puluhan aparatur sipil negara itu berlangsung khidmat. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah pun terlihat turut hadir, seperti Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Muhammad Dakri, Kepala Dinas Pendidikan Basri Sahrin, Kepala Dinas Pangan Berau Fatah Hidayat, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rahmat dan ASN lainnya. Pada kesempatan itu, Sekda Joni Marhansyah menyampaikan, sudah menjadi kewajiban bagi setiap anggota Korpri untuk mengenang dan menghargai jasa pahlawan. Pahlawan telah berjuang dan mengorbankan darah dan jiwa raga demi kemerdekaan. Sudah sepatutnya di masa sekarang menghargai dan mencontoh nilai-nilai kepahlawanan dari para pejuang. Selain itu, tambah Sekda Joni Marhansyah, ziarah ke Taman Makam Pahlawan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korpri ke-46 pada tahun 2017 ini merupakan petunjuk dari pengurus pusat Korpri. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah dalam rangka memperingati HUT Korpri yang ke-46 pada tahun 2012. Ini adalah petunjuk dari pengurus pusat. Ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan, ya diantaranya ini adalah ziarah ke Taman Pahlawan. Miko Gustinanda, Benus TV, melaporkan.